dimasukin dulu. Halo semua, balik lagi bersama saya di Jepasi TV. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi buat kalian semua, yaitu bagaimana cara menyimpan atau mendownload status dari WhatsApp yang dikirimkan oleh orang lain. Nah, di sini ketika kita masuk ke WhatsApp lalu kita buka bagian status. Nah, di sini kita pilih salah satu status foto maupun video yang dikirimkan oleh orang lain ya, teman-teman. Ini misalnya di sini, nah misalnya ini adalah foto ya teman-teman. Nah, foto ini tidak bisa kita download secara langsung di sini ya teman-teman. Atau kita pilih video, sama juga di sini juga tidak bisa di-download karena tidak ada tombol download atau tombol unduh. Ketika kita klik titik tiga yang ada di pojok kanan, di sini hanyalah bisukan, tidak ada tombol downloadnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mendownload atau menyimpan video maupun foto di status WhatsApp ini? Caranya cukup mudah, kalian cukup tonton saja video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kalian membutuhkan satu aplikasi tambahan di Play Store. Lalu di sini kalian download ya teman-teman, Story Saver for WhatsApp. Kalian install saja aplikasinya. Nah, karena di sini saya sudah menginstal aplikasinya, jadi langsung saja kita buka. Nah, beginilah tampilan awal dari aplikasinya. Di sini ada recent story maupun saved story. Untuk recent story adalah status baru dan saved story adalah penyimpanan dari video maupun foto dari status WhatsApp yang telah kita download teman-teman. Dan untuk mendownload foto maupun video dari status WhatsApp, kalian harus membuka atau melihat dulu status dari WhatsApp yang dikirimkan oleh orang lain ke WhatsApp kalian terlebih dahulu. Kalian masuk dulu ke WhatsApp. Lalu masuk ke bagian status. Lalu kalian buka-buka dulu atau lihat-lihat statusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, maka otomatis ya status dari WhatsApp ini yang dikirimkan oleh orang lain ini akan terlihat di aplikasi dari Saved for WhatsApp tadi teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke aplikasi status saver ini. Nah, untuk melihat foto maupun video dari status WhatsApp tadi, kalian masuk ke recent story. Nah, kemudian di sini ada image maupun video. Nah, di sini karena di status dari WhatsApp saya itu tidak ada berupa foto ya teman-teman, di sini hanyalah ada video. Di sini hanyalah ada status berupa video ya. Dan untuk mendownload video ini caranya sangat mudah, tinggal kalian klik saja salah satu video yang ingin kalian download. Kemudian di atas ini ada tombol unduh teman-teman, yang arah panah bawah ini kalian klik. Maka secara otomatis video dari status WhatsApp ini akan tersimpan di galeri handphone kita. Untuk mendownload video selanjutnya, lakukan cara yang tadi seperti ini. Klik lagi tombol unduh. Nah, maka akan tersimpan ke galeri handphone kita. Nah, sekarang kita akan cek apakah sudah tersimpan di galeri handphone kita. Nah, biasanya dia akan tersimpan di berkas terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka berkas lalu masuk ke semua file. Nah, di sini ada folder dari story saver.
Nah, ini adalah video-video yang telah kita download tadi. Kita buka dulu ya. Nah, setelah kita buka, maka secara otomatis dia akan tersimpan ke folder video ya, ke galeri video. Kita masuk ke video. Dan ini adalah video yang telah kita download tadi, teman-teman. Ini dia, sudah tersimpan di folder video. Begitulah cara teman-teman untuk mendownload video maupun foto dari status maupun story WhatsApp dari orang lain, teman-teman. Oke, demikianlah tutorial saya kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.